Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat asbak untuk obat nyamuk agar tidak kotor keluar. Saya menggunakan kaleng, kaleng kongguan, dan ini kita potong seukuran segini mungkin supaya sepas obat nyamuk aja, supaya dia nanti nggak tumpah keluar. Jadi ini kita menggunakan ininya, kita potong seukuran ini untuk kaki. Untuk kaki bisa kita tekuk mungkin bagian atasnya sini hingga dia seperti ini. Dan ke bawahnya mungkin kita tekuk seperti ini juga. Mungkin ke bawahnya kita tekuk ke belakang. Ya, seperti ini. Jadi ini mungkin kita tinggal potong aja di sini. Oke, untuk kaki mungkin kita cuman butuh 3 kaki aja. Jadi seperti ini dia. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan. Nah, seperti ini. Seperti ini aja mungkin. Nanti bisa kita ini bisa apa namanya? Bisa kita untuk penguatnya mungkin bisa kita pakai baut aja mungkin. Nah, seperti ini gunanya agar si obat nyamuk nggak tumpah keluar. Jadi kalau pakai ini kita mungkin bisa nggak kebakaran atau gimana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.